Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Miss Daer. Jadi pada kesempatan hari ini kita terus memikat lagi. Ini tempatnya berbeda juga. Yang kemarin itu di bukit ataupun di pergunungan di dekat kampung saya. Ini pergunungannya sangat jauh dan beda kabupaten ya. Kita memikat sangat jauh-jauh bos. Beda kabupaten, beda kecamatan ya. Ini lokasinya pun sangat indah sekali. Coba lihat ke situ, sangat indah lokasinya. Nah itu jadi hari ini suasananya sih sangat sunyi sekali ya. Suara burung pun nggak ada sama sekali, tapi kita coba lihat nanti. Kebiasaannya sih sunyi, tapi nanti kalau di saat kita memikat datangnya sangat luar biasa ya. Kita langsung ke spotnya, oke? Kita keluarin dulu jurusnya ya. Kita keluarin dulu semua jurusnya. Ada di dalam bagasi ini. Ini jurus andalan kita ya. Ini jurusnya. Ini juga jurusnya. Ini rakitan bom ya. Ini yang paling kita semangat nih ya. Nah, kita lanjut untuk memikat. Lut. Kenapa pakai lut ya? Pengat lagi orang dia balak cuaca. No. Buon itu bakul pai itu memang dia kena aja. Oke bos, sekarang kita di spot yang ketiga ya. Ini yang terakhir kali. Kalau memang nanti ini nggak poin, kita nggak mikal lagi hari ini. Langsung kita pulang. Tapi ini lokasinya sangat bagus ya.
Okey, lanjut kita untuk memikat ya. Okey. Okey, langsung disimak aja ya. Itu spot kita. Nah, itu bos, itu di situ spot kita ya. Kita langsung aja. Jadi tadi ada beberapa poin yang hampir terjebak ya, tapi lolos karena yang kena lem cuma ekornya. Pas kami datang dia lepas lagi. Jadi poinnya hari ini cuma cikrak kutub. Ini poinnya. Ini memang ini burung gacor juga ya, cikrak kutub bisa dicari, gacornya sangat unik sekali ya. Ini memang burung paling diincar juga nih ya, karena ini cikrak kutub ini burung gacor terbaru ya. Ini, nah ini kayak keledekan ya, ya. Ini gacornya memang sangat sangat memuaskan ya, kalau nanti didengar, coba dicari di YouTube gacornya cikrak kutub. Oke, mungkin cukup sekian dulu karena berhubung dengan waktu ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih banyak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita liris kembali. Yeah.